Iya guys, salam Depo nggak pernah with you. Kembali lagi bareng Ane dan Celcius atau Celcoin yang guys ya. Wow, today I want to review about Cel. It's very very nice for trade. Look at this. Kalau kita lihat di sini guys ya, si Cel ini sendiri mencoba untuk breakout dan pump secara membangunkan nih guys. Kalau kita ganti time frame-nya ke sekitaran daily, nah potensi cuan daripada si Cel ini sendiri masih cukup lumayan jauh ya guys ya. Bahkan lucu-lucuan daripada si Cel ini sendiri bisa kita lihat all time high-nya sendiri ada di sekitaran 1M ya guys ya, tapi kita bisa melupakan itu dan mencoba untuk realistik saja di Cel ini sendiri guys ya. Kalau kita lihat secara on the track daripada si Cel ini sendiri memang masih sangat-sangat bearish dan sangat membangunkan nih guys. Dan kalau kita lihat di sini area support daripada si Cel ini sendiri juga ada di area sekitaran 6000 atau di sekitaran ya, anggap saja lah di 0,4 sampai setengah dolar yang guys ya, untuk area support daripada si Cel ini sendiri dengan potensial pump minimum mungkin saja nih guys ya. Pendaratan kita bisa saja ke minimal profit kita bisa ke 1 dolar Israel untuk target profit secara short term, dan maksimum profitnya pendaratan kita bisa sampai ke 2 sampai 3 dolar. Ani rasa sudah cukup maksimal untuk profit di Cel di updatean yang terbaru kali ini. Waduh, segitu aja updatean terbaru untuk Celsius Coin kali ini dengan profit cuan yang cukup lumayan daripada lumayan. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching. Salam profit for the future.